Kelebihan harta, jangan pelit, jangan medit, jangan koret, jangan buntut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Maaf kalau pantat kuning, bol nonton, udah parah. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, saking pelitnya tua. Makan launya ikan, palanya diterpuk semua, kucing pada melongo, nungguin pala. Makanya orang-orang sekarang hati-hati, yang kaya-kaya jangan pelit-pelit, ntar duit lu banyak, harta lu banyak, kalau pelit, abis ntar duit lu dimakan dokter. Nah gula, liver, jantung, stroke. Jadi kembang balai, di atas balai aja bu, kembang balai, tau kembang balai kok mati enggak, hidup enggak di atas balai aja. Makan disuapin, cebok dicebokin di situ, asal pagi anaknya ngeluarin pakai kursi roda, dijemur setengah delapan, setengah sembilan dimasukin lagi, setengah delapan besok dijemur lagi, setengah sembilan dimasukin. Pada pas suatu hari anaknya lupa ngangkat. Dijemur setengah delapan, dia main game, aja lupaan masukin. Setengah dua belas baru ingat, ya Allah bapak masih di luar. Di akhirnya bapaknya kering kok kena matahari. Masya Allah, jangan sampai pelit-pelit dengan kedermawan orang kaya. Disebut kaya karena ada yang miskin, disebut miskin karena ada yang kaya. Maka yang kaya perlu berbagi dengan yang miskin. Memang sudah diatur semua dalam hidup ini, semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Dulu tuh kata Kong Ajomah begitu. Biarin lah saya orang gantiin beliau, mirip-mirip aja dikit dah ya. Ya bu, Masya Allah, ayo jaga kita kebersamaan, hidup enak adanya orang lain, saling berbagi, yang kaya berbagi dengan yang miskin. Bener bu, jangan pelit, jangan medit, hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini karena ada ibu bapak yang dengerin, ibu bapak ngadepnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaah, salah besar. Walaupun saya ceramah di sini sampai maghrib, sampai subuh, yang dengerin nggak ada. Paling kata security itu sudah lama begitu kan? Hidup enak adanya orang lain. Kerjaan yang berat, bangun masjid berat, perlu bantuan orang. Bangun pesantren berat, perlu banyak bantuan orang. Kerjaan yang paling enteng, ketawa. Itu ketawa nggak pakai modal. Itu pun perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian. Hidup enak adanya orang lain. Betapa dan siapapun kita pasti perlu orang lain. Yuk saling berbagi. Hiduplah seperti dua tangan. Al-Imam Ghazali pesan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Hiduplah seperti dua tangan. Jangan kau hidup seperti dua kuping. Ini kuping kanan kiri enggak ada yang akur. Jangan kayak kuping, kuping kanan ngadep ke sono, kuping kiri ngadep ke sono. Enggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah diam aja. Makanya lebaran enggak pernah ketemu. Jangan jadi kuping hidup. Lihat tangan kanan dengan tangan kiri berbeda, tapi akur, kiri gatel, kanan enggak pakai diundang, datang garukin. Enggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Kanan gatel, kiri pun sama, nggak pakai diundang, dia datang garukin. Dua-duanya gatel, saling garuk-menggaruk. Ya bu, ya saling gantian garuk. Begitulah hidup di masyarakat, ayo saling membantu. Kalau tetangga lagi sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin tahziah. Jangan pakai rapat dulu, tetangga lagi sekarat, rapat. Ngomong-ngomong, partainya dia apaan ya, keburu mati orang. Ayo kita saling menjaga. Kanan kerjanya cakep, gak sombong. Kiri kerjaannya memang begitu, tapi dia gak pernah ngeluh. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, tangan kanan. Yang kiri enggak pakai iri, sadar dia. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang. Gue bagian kogelisasi, bagian cleaning service gue. Biarin, pembersihan aja gue lakonin. Yang kanan gak sombong, ingat sama yang kiri, sabar. Kiri sabar, walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang pake lo. Bener bu? Iya lah, saling berbagi. Enak, luar biasa. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Kita jalan tanpa terasa lenggang. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian, ya dah gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan, kanan kiri gak ada yang mau ngalah. Jalan kayak pampir gitu.
Jadi statis, jumut, beku, gak pernah maju-maju. Maka kita pengen kebersamaan, nanti kita bisa maju kompak bersatu. Ada umaroknya, ada ulamanya, ada teknokratnya, ada pengusahanya. Luar biasa, lima jari, lima-limanya kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. Tiga hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk, kagak sakit. Lima-limanya ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol, simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Jempol dia. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Kenapa telunjuk? Karena orang kaya kalau sudah nunjuk, rapi semua. Bangun pesantren di sana bang, itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi itu pesantren. Coba yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan. Habis kita ditekuk orang, kagak model lu. Beda orang kaya, duduk bareng nih orang kaya, kentut orang kaya, pret. Kemana sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, udah bisa kentut pak, alhamdulillah. Orang kaya. Coba yang miskin melarat kentut sembarangan, habis kita dibully. Setan lu. Gue bangke bener lu ya, maksudnya adab banget lu. Kentut sembarangan aja lu, pindah sama pikir kali, diusir. Orang kaya tunjuk, yang ini jari tengah. Siapa dia? Simbol TNI Polri. Polisi TNI ada di jari tengah. Kenapa jari tengah? Netral. Sono enggak, kemarin enggak, netral. Tengah-tengah, netral. Tengah-tengah, pak, netral, tengah-tengah. Sono enggak, kemarin, tengah-tengah ya. Ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis.